Pemirsa, pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo telah mendaftarkan diri ke KPU daerah masing-masing wilayah. Di Sumatera Utara, pemirsa, Partai Perindo mendukung pasangan calon Bobi Nasution dan Surya. Sedangkan di Provinsi Riau, Partai Perindo juga mengawal paslon Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan. Ribuan massa dari parpol, pendukung dan pengusung serta masyarakat mengantarkan pasangan Cagub dan Cawagub Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Usai dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU setempat, pasangan yang didukung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen akan membuat Provinsi Sumatera Utara lebih maju lagi. Bukan tentang personal, kembali saya sampaikan, tapi tentang gagasan semua partai politik di sini yang ada di Sumatera Utara, saya rasa bukan hanya tentang personalnya, tentang saya dan Pak Surya, tapi tentang apa yang dirasakan selama ini kepada kita semua. Sementara itu di Provinsi Riau, Partai Perindo bersama ribuan masyarakat lainnya ikut mengawal pendaftaran Cagub dan Cawagub Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan ke kantor KPU Riau. Apa yang kami lakukan, kalau Allah kasih izin, rakyat memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami, insya Allah amanah nanti yang diberikan ini bisa kami jalankan dengan baik. Kami bersama-sama Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, dan beberapa partai lainnya sudah semua solid. Sekarang kita sudah siap untuk berjuang. Insya Allah mudah-mudahan bisa memenangkan pemilihan gubernur Riau. Partai Perindo berkomitmen akan selalu mengawal pemenangan setiap calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.